Halo guys, kembali lagi dengan gua Fathar. Nah, kali ini kan gua tinggal di Cilebut tuh. Dan lu lihat gua bersama teman-teman gua tuh. Ah, kurang rame, kurang mati. Nah, jadi kali ini gua akan membagikan daerah-daerah rumah yang begitu angker yang di daerah Cilebut. Nih gua akan menunjukkan kepada lu, lu tinggal aja ya. Yuk guys, nyalain guys. Jalan, bro. Selang aja. Oke. Pelan-pelan Upi. Nah guys, ini salah satunya. Salah satu ini rumah pertama yang lu lihat. Oke, lanjut. Ya guys, ini rumah kedua nih, salah satu angker juga. Nah, ini ya, Anda bisa lihat gentengnya bolong-bolong. Lebih angker lagi, bro. Lebih angker lagi, bro. Lu persilahkan saja. Lu sudah saksikan aja. Di daerah ini udah mulai sepi, bro. Gak ada orang yang lewat sini lagi, bro. Apalagi di saat malam ini udah bakal sadis banget nih, bro. Malam-malam. Nah, hantu-hantu pada berkeliaran di sini, bro. Lu kalau mau kesini, kok bisa malam-malam aja ya? Nanti sifatan dulu dia. Aduh, ada pacaran lagi, bro. Liatin, bro. Bisa, satu juga, bro. Ya, ada hantu, bro. Lagi oh, pacaran, bro. Dia juga, dia balik baru lagi, bro. Sini. Kebetulan disini. And then, this is the last place. Ya. Itu jalan. Ah, masih depan lagi. Muter balik dulu. Terbalik kan lu kasih tau jurang-jurangnya. Vivi, gua takut. Ya, kita dapat lihat. Nih, lihat tuh yang lebih serem. Ini juga sadis nih, bro, udah kayak rumah hantu. Nih lu jajar jurang-jurang. Udah, sepakan panik. Sup. Dah, oke. Sekian dari gua. Udah di situ aja. Gua takut nih orang blogger bikin bawa motor kagak bener. Bodo amat, gua mau apa. Gua bisa, guys. Salam, bro. Gua bisa.